Perkenalkan, nama saya Ari Miftah Huda, NIM I1A219011, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat praktek ibadah tata cara sholat jenazah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang menyolatkan mayit atau sholat jenazah itu terdapat 7 rukun. Yang pertama itu berniat. Berniat ini dalam hati ataupun dilapaskan jika ada yang ingin melapaskan atau dalam hati sesuai masing-masing. Kemudian yang kedua itu berdiri bagi yang mampu. Dan yang ketiga melakukan 4 kali takbir. Di sini tidak ada rukuk dan sujud. Keempat, setelah takbir pertama itu membaca Al-Fatihah. Yang kelima, setelah takbir kedua membaca sholawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keenam, setelah takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Inilah maksud dari inti dari sholat jenazah tersebut. Yang ketujuh, setelah takbir keempat salam, kemudian selesai. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan tata cara sholat jenazah tersebut. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama naqqaitu tsaubal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhu aljannata wa a'idhhu min adabil qabri wa min adabin nar. Allahu Akbar. Allahumma la tuharrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah,
Itulah praktek tata cara sholat jenazah yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Ya mungkin hal dan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.